Mabes Polri mengadakan workshop semangat kebangsaan Indonesia dengan tema Damai dalam Bingkai NKRI bersama Mitra Kamtibmas Kepolisian se-Indonesia di Red Top Hotel Gambir, Jakarta Pusat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Setio Wasisto dalam paparannya menjelaskan tentang bahayanya penyebaran hoax dan menghimbau kepada masyarakat agar menyaring terlebih dahulu segala macam informasi yang masuk dan mencari tahu kebenarannya. Hati rakyat. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama hantam hoax dengan 4C. Cermati, cek, cari, dan cepat. Kalau ada yang hoax, diingatkan, hati-hati, ingat kata-kata Pak Kadif. Hoax itu berbahaya, bisa memecah belah, bisa membuat kita perang. Ya. Kemudian jangan mengunggah hal-hal yang negatif, ya. Karena nanti akan berhadapan dengan hukum. Kadif Humas Polri juga mengajak seluruh peserta untuk membantu mendinginkan suhu politik yang memanas, mengingat Indonesia akan menghadapi kontestasi politik. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Ya, terima kasih.